Ah, ini mah sudah labil pisan, sahabat. Untuk rumahnya juga ya, tuh. Jadi memang berada di Nugawir pisan dan ini merawan pisan, sahabat. Ini sahabat, untuk kebun bambunya juga sudah pada roboh ya. Dan barusan ini rumah Akang ya tuh. Rumah Akang mah deket pisan ka Nugawir sahabat, dan ini memang sudah tidak ditempati ya. Nah jadi sahabat, ini namanya adalah situ Cihamerang. Situ yang terbentuk akibat disposal yang membendung saluran air di sini sehingga menenggelamkan hektaran tanah milik warga yang berada di kawasan Dusun Cihamerang ataupun Dusun Ciledug. Dan sekarang yang mengkhawatirkannya itu adalah Kampung Ciledug ini berada di pinggir tebing, dan tebingnya sekarang memang sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat, berjumpa kembali dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan sahabat, rencananya kali ini saya akan melihat suasana Kampung Ciledug yang memang terkena dampak dari bendungan situ Cihamerang sahabat, yang dampak disposal bendung Cihamerang ya, sehingga menyebabkan atau menimbulkan atau menjadikan sebuah situ, dan sekarang situnya itu jebol dan ada beberapa rumah warga sepertinya di sini yang terancam longsor sahabat. Nah, untuk lokasinya saya juga kurang tahu tepatnya berada di sebelah mana. Mungkin nanti kita akan bertanya-tanya saja sahabat ya. Nah, di sini memang agak jauh dari lokasi sepertinya ya. Oh, ini sepertinya ya sahabat tuh. Assalamualaikum. Bu, ngiringan ameng. saya melihat ada polis lain juga di sini sahabat. Tuh. Ini memang rumah yang ini mah rawan pisan sahabat. Rawan longsor pisan ini mah. Nah, jadi untuk warga masyarakat Ciledug yang memang terkena dampak di sini untuk siang mungkin masih bisa beraktivitas di rumah. Nah, untuk kalau malam sepertinya mengungsi di tenda pengungsian sahabat. Ah ya gogog mereka di itu teh. Nah, itu sebelah sana sahabat, itu adalah bendungan atau situ Cihamerang. Disposal bendung Cihamerang di sana sahabat. Dan kemarin sempat jebol ya satu pekan terakhir dan mengakibatkan rumah yang berada di kawasan Ciledug ini terkikis sahabat tuh. Jadi untuk gawirnya terkikis dan menimbulkan dampak longsor di sini. Ayo gogog, mau ke sana ada gogog sahabat. Ini sahabat, untuk kebun bambunya juga
sudah pada roboh ya. Dan barusan ini rumah Akang ya tuh. Rumah Akang mah deket pisan kanu gawir sahabat, dan ini memang sudah tidak ditempati ya. Akangnya juga mengungsi di rumah tetangga. Cuman kata Akang juga tidak pernah ruguh sahabat ya, kalau setiap malam harus mengungsi di rumah tetangga. Semoga saja ada cepat ada titik temunya ya, karena memang ini situasinya sangat gawat sekali ya, tidak memungkinkan untuk ditempatin sahabat. Ini adalah kampung Ciledug, kampung yang memang terkena dampak longsor daripada situ Cihamerang ya, dampak dari disposal pembangunan jalan tol Cisumdawu. Akang asli warga iya gitu? Asli. Rompok kan? Oh iya teh, bumi Akang itu. Nah, jadi sahabat ini rumah Akang ya. Iya mah Kang caket pisan kanu gawirna nyenten paur pisan pangintennya. Nya. Urugna mah masak ninggalana. Kalau jadi itu banyak. Leres. Beda di dia mah sahur abang itu beda di sekolah. Mohon. Apa itu? Nah kita lihat ke bagian sini sahabat. Katanya memang kata si Akang banyak juga yang terdampak di sini teh, bukan hanya satu atau dua rumah. Mungkin banyak beberapa rumah karena keberadaannya itu berada tepat di pinggir situ Cihamerang tersebut sahabat. Di sini juga tuh. Ini sepertinya sama juga terdampak tuh. Ada police line juga ya tuh. Wah, ya gogog rekadinya tadi nama. Ada polis lain di sana sahabat, jadi memang tidak boleh ada warga yang melintas ke sana karena memang situasinya sangat mengkhawatirkan. Assalamualaikum mak, mak dupi hoyong mun hoyong ninggal anu panyangeran kapalih mantan jalana di polis lain itu tiasa ngalanggung. Oh tidinya sepuh mohon tekengin ke handap. Nah memang katanya sahabat tidak boleh terlalu bawah. Nah, kita toong saja dari sini ya untuk melihat kondisi terkininya. Tiasa noong tipalih dia mau pangitan sepuh. Dupi ieu bumi atana pipila sepuh. Oh pila. Ah ini mah sudah labil pisan sahabat untuk rumahnya juga ya tuh. Jadi memang berada di nugawir pisan dan ini marawan pisan sahabat. Rawan pisan ini mah. Ini rumah ini juga aduh terancam ini mah. Nah jadi kita lihat sahabat ya, katanya memang bisa turun ke sini nih ya. Sebenarnya ini memang sangat mengkhawatirkan sahabat tuh. Ini sudah landai pisan. Nah ini pila. Ini sahabat terancam ini. Tuh bisa sahabat lihat kebun bambu juga sudah ambruk sahabat ya tuh.
Nah, jadi sahabat, ini namanya adalah situ Cihamerang. Situ yang terbentuk akibat disposal yang membendung saluran air di sini sehingga menenggelamkan hektaran tanah milik warga yang berada di kawasan Dusun Cihamerang ataupun Dusun Ciledug. Dan sekarang yang mengkhawatirkannya itu adalah Kampung Ciledug ini berada di pinggir tebing, dan tebingnya sekarang memang sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit dan terancam longsor. Subhanallah, ini beberapa rumah berada di pinggir area situ tersebut, sahabat. Dan kemarin, satu pekan terakhir kemarin, situ tersebut mengalami jebol sehingga mengikis area tebing yang berada di kawasan Dusun Ciledug. Dan seperti yang sahabat lihat, ini untuk kebun bambunya juga sudah ambruk, sahabat, seperti itu. Sudah darah royong, pokoknya mah arah ringgi, sahabat. Nah, di sana juga ada beberapa rumah tuh. Dan beberapa rumah ini memang terancam longsor juga. Semoga saja ada perhatian ya. Bukan ada perhatian, kalau perhatian mah pasti ada, sahabat. Semoga cepat tuntas ini untuk permasalahannya, karena kasihan warganya. Malam memang rumahnya tidak bisa ditinggalin karena dihimbau untuk mengungsi dan bermalam di tenda pengungsian. Kalau siang mah mungkin mereka bisa beraktivitas di rumah biarpun tidak jongjon begitu, sahabat. Nah, inilah situnya. Sekarang memang terlihat agak surut karena kemarin sempat jebol, tapi ini kata warga juga airnya sudah mulai naik lagi, sahabat, karena memang gorong-gorongnya atau saluran airnya tersumbat kembali. Masya Allah, padahal di sini potensi pertaniannya luar biasa. Ini tanah sangat subur sekali, sahabat. Hektaran sawah yang biasanya dipanen, yang biasanya ditanamin, sekarang tenggelam oleh situ Cihamerang tersebut. Nah, ini area tempat saya berjalan ini lumayan dekat dari atau ke area longsor, sahabat. Nah, jadi untuk sementara ya, aktivitas warga di Kampung Ciledug ini dilakukan di posko sementara ya, di posko pengungsian. Nah, ini adalah posko pengungsiannya yang berada di kawasan kampung atau Dusun Ciledug ya. Assalamualaikum, Bu. Si Akang semana teh ibu. Ya, si Jahoyong ngiring ya nyanak gambarna. Di mana, Bapak? Abdi mah di Pamulihan, Pak. Oh. Kalau desan ieu ngadamelan video dokumentasi perkampungan cing teh kitu. Mohon. Ieu mah posko pengungsianan apa panggitan di mana? Mohon. Gening tari iseun. Mohon. Upami siang mah panggitannya? Mohon. Upami wengi mah kantenan seueur panggitannya? Upami wengi mah seueur. Oh. Dino. Leres. Leres. Mana eta? Motor cari di posko teh. Tos sabar alami manawi ieu teh? Iya, teh dinten Senin, Pak. Dinten Senin. Ayeuna Senin deui nya, tos hampir saminggu, satu pekan, sahabat ya tuh. Nah, sahabat, ini adalah sisi lain di kawasan Kampung Ciledug ini dengan potensi alam dan panorama alam yang sangat luar biasa di sini.
Masya Allah. Ini mah pemandangan alam desanya sungguh sangat luar biasa, sahabat. Barusan kita habis dari Kampung Ciledug ya. Ini juga masih termasuk kawasan Kampung Ciledug, sahabat. Nah, barusan habis kita melihat suasana kampung yang terkena dampak longsor, sahabat, dari yang diakibatkan oleh pengikisan di bendungan atau situ Cihamerang ya. Ada beberapa rumah yang memang barusan terkena dampak ya. Semoga saja cepat ada titik terangnya ya. Kasihan sama warganya. Wah, mantap ini. Di sini untuk potensi pertanian di Kampung Ciledug ini sangat luar biasa tuh. Nah, itu juga barusan saya dari sana, sahabat ya, tuh. Dari kampung yang memang dari rumah-rumah yang memang terkena dampak dari longsor ya. Bahkan tadi melihat ada beberapa rumah yang hampir longsor, sahabat ya, hampir ambruk terbawa longsoran di sana. Nah, banyak aktivitas di sini. Para sepuh yang lagi beraktivitas. Assalamualaikum sepuh. Siang ngiringan ameng. Mohon. Ini lagi panen sepertinya. Ima tos dipanen, Pak. Atos tos dipanen? Ngababad ieu nanya tangkalna. Mohon. Bade di pelakan naon deui teu Pak Manawi? Areuy. Ima hampir sadayana apanya ku areuy. Mohon. Mayoritas di dia mah hui pangitannya. Upami hui, Pak. Micalna sok kamanten eta teh aya bandara nu di cana kitu. Oh. Di peseran ku bandar. Peseran kebonan. Mohon. Anting. Gering lain jadi. Areuy, di makanannya nya di parea dengan segera. Sa kedik pangitannya ku parea mah. Sesah. Oke, tuh. Sesah di gunung, di jalannya. Saya di jalan. Mohon. Jantan aku, yuk ku hui pangitannya ini. Tak sebenarnya mah daripada ngantos-ngantos saya lagi mungkin. Upami masa tanam, tapi ti areuy dugi ka panen. Lima sasi. Oh, iya teh. Terus. Sepuh mah namanya bade dadasar panginten ieu teh. Iya, ieu teh hui, nemu ka elektrik jagong. Oh, kitu mun. Bade di huyan deui kitu. Di areuyan deui. Areuyan deui, leres.